Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sobatku semua ya, dengan saya Rudi Kurniawan Channel. Jadi hari ini saya mendapat sebuah mesin kukur kelapa ya. Mesin kukur kelapa ini kata yang punya tidak mau hidup. Nah, jadi kita lihat apa penyebabnya sobat ya. Kita akan colokkan dulu. Ya, kita akan coba colokkan sobat ya. Ya, ternyata memang nggak mau berpusing ya sobat ya. Cuman bunyi berdengung saja. Tidak mau jalan parutan kelapa ini. Jadi coba kita eksekusi ya sobat ya. Kita lihat apa penyebabnya. Kita lihat dulu bagian kapasitornya ya. Kita buka penutupnya, penutup kapasitor ya. Ini penampakan kapasitornya sobat. Ya, ternyata ini sobat. Kapasitor meretus. Kapasitornya sudah melendung ya, sudah meletus. Ini maka menyebabkan dia tidak memusing ya, cuman bunyi berdengung saja sobat. Nah, ini nampak meletus ya sobat ya. Makanya yang dibilang yang punya keluar asap ya, keluar asap ini kukuran kelapa nih ya. Jadi kita buka dulu sambungan kapasitornya ya. Kita akan coba ganti. Ya, ini tertulis ya sobat 400 volt AC 5 mikrofarad ya. 400 volt AC 5 mikrofarad. Jadi ini bisa juga kita ganti supaya lebih kuat, bisa kita ganti yang 8 ya sobat ya, yang 6 ataupun 8 mikrofarad. Nah, ini ada saya gantinya ya. Ini kapasitor mesin air ini sobat. Cuman dia cocok ya. Ini ada gantinya 5 mikrofarad juga gantinya sobat ya. Jadi kabelnya ini sobat yang warna biru ini langsung dari AC ya, dari PLN. Yang dua lagi itu jalur kapasitor dia. Jadi nanti ke sobatku diperhatikan kabel-kabelnya ya dalam pemasangan. Jangan sampai terbalik ya. Jadi yang langsung dari arus PLN ini kita gabung dia dengan jalur kapasitor. Sedangkan yang satu lagi dia sendiri ya. Baru kita ikatkan ke kapasitornya. Ya, kita coba dulu sobat ya. Sebelum kita rapikan, kita coba dulu. Ya, alhamdulillah ya sobat ya. Suaranya halus, lembut. Ya. Tapi sobatku kalau mau lebih dia lebih kuat lagi ya, bertenaga, bisa diganti kapasitornya sama yang 8 mikrofarad ya. Karena ada kadang-kadang sobatku waktu kita ngukur kelapa, waktu kita tekan dia berhenti ya. Nah, itu supaya lebih kuat lagi bisa kita ganti dengan 8 mikrofarad. Nah, itu tenaganya lebih lebih kuat lagi dia. Kalau ini dia standarnya ya yang 5 mikrofarad. Nah, ini udah saya rapikan sobat, udah saya rapikan. Oh, udah mantap ya sobat ya. Jadi sobatku semua ya, demikianlah perjumpaan kita kali ini masalah kukuran kelapa ya. Jadi tolong bantu channel ini sobat dengan subscribe, like ataupun komen supaya saya lebih bersemangat lagi ya dalam membuat konten-konten ini. Ya, jadi demikianlah sobatku ya, mesin kukur kelapa ini pun telah bagus ya, telah normal, halus suaranya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.